Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview ikat pinggan LV. Ikat pinggan LV ini dia ada kombinasi variasi ya. Jadi ini dia punya apa? Headnya, kepala ya, ikat pinggangnya ini agak sedikit unik ya, karena dia berbentuk segitiga. Yang biasanya itu dia bentuknya polos. Polosnya seperti ini. Ya, ini bentuknya agak unik. Dan yang ini dia bermotif ya. Dia bermotif LV. Oke, ini bahannya terbuat dari kulit ya. Dengan ukuran beltnya ini 40 mili dan dengan kepala ini lepas tengah kali 4 cm. Oke, kita ukur ya. Ini kepalanya. Lepas tengah kali 4 setengah. 4 setengah cm kali 4 setengah cm. Ini kita ukur kepalanya. Terus kalau kita mau ganti headnya, bisa juga kita buka ya. Kita bisa buka. Masalahnya sekarang ini kita nggak bisa pendekin nih, kita nggak bisa gunting seenak kita, karena finishingnya nggak dapet. Kita ini ada finishingnya, ada jahitannya. Jadi biasanya kita beli ikat pinggang ini sesuai dengan ukuran celana kita atau sesuai dengan kitanya gitu ya. Kalau ini saya biasanya pakai 100 ukuran 100. Itu buat celana 34 sampai 38 ya. Ini paling di sininya kita bisa tambah lubang aja sih, karena dia ke dalam jadi nggak kelihatan. Dia ke dalam sini ya, dia ke dalam sini jadi nggak kelihatan dia kalau kita tambah lubang lebih banyak. Jadi kalau mau dipotong yang daerah sini aja, ini potong bisa dipotong, tambah lubang lagi. Yang penting orang lihatnya depan sininya rapi ya. Oke, untuk tipe model ini dia bisa dipakai casual atau sporty ya. Jadi casualnya seperti nanti kita akan coba, kita pakai di celana sport ya, casual dan sporty ya. Oke, kita coba. Bukan casual, formal ya, ini formal. Ini casual standar pakai. Kita pakai sekarang seperti apa jadinya kalau kita pakai formal dan casual. Ini casual nih. Iya, agak ke dalam ya. Nah, seperti ini dia jadinya. Seperti ini. Ini bentuknya. Dari belakang. Oke. Terus mengenai harganya ini kayaknya sekitar 10, di bawah 10 juta di harganya ini. Tergantung di mana kita belinya ya. Kalau kita beli di Indonesia itu agak mahal karena ada tax-nya. Kalau beli di luar itu lebih murah. Harganya sekitar 10 jutaan. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai ikat pinggang LV dengan beltnya kombinasi. Di sini kita bisa pakai dua macam ya. Kita bisa pakai yang warna hitam atau yang warna coklat. Tinggal dibalik aja dia. Ya, jadi dia double nih, double. Oke, jika Anda ingin bertanya seputar ikat pinggang ini,
please comment di bawah ini dan please like jika Anda menyukai video ini. Oke okay guys, dan jangan lupa subscribe. See you on the top guys, bye. Ini ketinggalan.